Analisa bakat dengan sidik jari biasa dikenal dengan analisa sidik jari bakat. E, presentasi ini untuk PAUD dan TK. Nah, yang pertama apa yang kita lakukan adalah peserta analisa <coughs> akan ditentukan pola sidik jari dari 10 ujung jari. Jadi dari 10 ujung jari akan ditentukan e, polanya. Jadi misal kelingking kiri itu C, kemudian manis kiri itu D, kemudian tengah kiri itu E, kemudian telunjuk itu G, dan seterusnya. Ada 11 pola yang akan kita tentuin dari 10 ujung jari itu. Dan kemudian akan diukur keliling segitiga ATD di telapak tangan. Jadi nanti telapak tangan akan ditandai titik A itu di mana, titik D di mana, kemudian titik T di mana, kemudian akan diukur pakai penggaris biasa gitu. Jadi kelilingnya akan kita ukur. Kemudian pengambilan kesimpulan untuk sifat dan bakat dilihat dari pola sidik jari. Jadi nanti ada dua hasil. Yang pertama adalah berupa keterangan itu ber berdasarkan pola sidik jari. Kemudian yang berupa angka atau frekuensi otak itu berdasarkan segitiga ATD di telapak tangan. Jadi nanti ada hasil yang ada dua hasil yang dijadiin satu tabel. Jadi antara hasil yang pertama dan yang kedua itu tidak saling berhubungan. Jadi dua perhitungan yang berbeda gitu ya. Kemudian tujuan analisa. Yang pertama yaitu mendeteksi masalah otak lebih dini. Jadi eh, ada masalah itu akan terdeteksi saat masih kecil. Jadi nanti bab eh, orang tua ya. Orang tua itu tidak kaget aja oh nanti kira-kira akan jadi seperti ini gitu nah di sini saat usia masih TK beberapa kasus tidak terlihat tanda-tanda masalah jadi pas kecil itu nggak kelihatannya nggak nggak keluar masalah gitu ya biasa-biasa aja nah nanti di kelas 2, 3, atau 4 itu baru muncul biasanya kelas 4 ya itu baru muncul masalah dari beberapa pengalaman ya namun tidak semuanya seperti itu namun akan kalau memang nanti bermasalah akan muncul masalah itu pada kasus tertentu anak terlihat lemes gitu ya lemas atau kurang lincah gitu <tuh> jadi diem aja atau sebaliknya malah terlalu lincah jadi terlalu gerak lincah ke sana ke sini jadi sama-sama bermasalah itu terlalu lemes juga Bermasalah terlalu lincah juga bermasalah. Itu tanda-tanda yang sedikit terlihat pada waktu kecil. Kemudian, terkadang anak terlalu diem atau terlalu banyak bicara. Jadi, terlalu diem itu uh, kurang bagus, terlalu banyak bicara juga kurang bagus. Kenapa? Kalau terlalu diem, itu dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada di otak ke... Jadi kurang bisa berkomunikasi. Jadi apa yang dia pikirkan tidak bisa dikeluarkan. Kalau terlalu banyak bicara dia tidak bisa me, apa ya membayangkan gitu. Jadi dia nggak bisa membayangkan. Uh, ap, jadi nggak bisa membayangkan dulu baru ngomong gitu. Jadi dia ngomong sambil membayangkan. Nah, nggak ada masalah yang bes besar sebenarnya. Yang kita deteksi ini adalah masalah-masalah yang berupa masih tahapan uh, umum. Misalkan ya nanti terdeteksi uh, masalahnya, uh, terdeteksi bahwa otaknya itu nggak seimbang antara kanan dan kiri. Namun di sini masih bisa hidup normal. Jadi belum masuk ke kategori ABK gitu ya. Jadi kita uh, sampai saat ini kita hanya bisa mengecek. Jadi anak itu normal sekali atau sedikit tidak normal. Jadi bukan ke tidak normalnya Jadi antara, antara antara normal dan tidak normal dan dan kalau misalkan ada anak ABK itu kan sudah terlihat jelas ya. Nah di sini itu yang terlihat normal tapi butuh perhatian khusus. Jadi yang kita tekankan itu adalah oh ini anak sedikit bermasalah atau sedikit kurang normal artinya butuh perhatian khusus. Nah disitulah yang kita ambil itu. Kemudian masalah akan terlihat jelas di kelas 4 di mana anak tidak bisa mengikuti pelajaran atau sulit untuk bersosialisasi. Jadi kadang yang terjadi itu mengikuti pelajarannya yang kurang atau sulit bersosialisasi. Ini kebalikan. Jadi kadang anak pintar mengikuti pelajaran pintar bersosialisasinya kurang, kurang bisa. Nah kebalik bersosialisasi bisa eh, tangkas gitu tapi untuk pelajaran kurang gitu kan nanti akan terlihat nah akan terdeteksi di analisa bakat ini apakah nanti akan ke sana atau tidak dan nanti jika hasilnya itu seimbang maka tidak akan maka normal gitu ya jadi yang kita deteksi apakah nanti seimbang atau tidak gitu nah dikatakan tidak seimbang kalau lebih dari 5% Kemudian berikutnya adalah terlalu unik Uh, unik itu bagus jadi unik itu bagus saat nanti bekerja ya jadi saat uh, sudah bekerja itu uh, unik itu dicari beneran jadi unik itu dicari dan akan bernilai jual tinggi nanti saat sudah bekerja namun kan gitu pada masa kecil tentu saja akan mengalami masalah karena anak tidak sama dengan yang lain. Yang namanya unik itu kan nggak sama ya. Nama unik itu nggak sama. Kemudian a akhirnya kita akan butuh uh, karena anaknya unik, otomatis kita sebagai orang tua ya, orang tua akan memberikan keunikan juga gitu kan. <laughs> Jadi apa ya, servisnya juga unik. Jadi anaknya unik, servisnya juga unik cara belajarnya unik semuanya jadi unik gitu nah unik di sini masih terlalu e, lebar ya jadi yang dimaksud unik itu enggak terus uniknya ini kemudian solusinya ini itu belum jadi kita hanya bisa mendeteksi bahwa ini anak ini unik dan unik itu e, anda menemukan sendiri itu karena karena banyak sekali pola randomnya jadi kita sendiri belum bisa menentukan uh, kalau misal uniknya ini solusi cara servisnya ini belum belum ada. Jadi sampai saat ini kita hanya bisa mendeteksi ini anak ini unik gitu tok, baru sampai segitu. Nah, contoh kasusnya seperti ini, ketika anak lain tertarik dengan bermain sepak bola, ada anak yang tidak tertarik sedikit pun gitu. Jadi pada main semua gitu. Nah, ada anak satu yang nggak nggak pengen itu karena apa dia berpikir beli bola aja ya beli aja bola yang banyak jadi beli bola aja yang banyak kemudian main satu-satu gitu <laughs> jadi nggak usah rebutan jadi ini cara berpikir ya. ini saya dulu gitu <laughs> jadi uh, apa ya ya seperti itu <laughs> Jadi cara berpikirnya unik Cara berpikirnya itu lain dari yang lain Kemudian contoh lain gitu ya Ada anak pada umumnya kan seneng hujan-hujanan Jadi oh, anak itu se umumnya seneng hujan-hujanan kesana, kesana Kalau lihat hujan seneng banget Ada anak yang berpikir itu hal yang konyol gitu ya <laughs> Maksudnya konyol maksudnya konyol kenapa ya karena hujan ya, ada air kan kita lihat air tiap hari ini kayak kucing gitu ya nggak suka air gitu ini terjadi saya juga jadi saya itu nggak seneng sepak pulang, nggak seneng hujan-hujanan jadi benar-benar eh, apa yang kita pikirkan itu berbeda dengan yang lain dan permasalahannya adalah di sini orang tua itu harus memahami ya. orang tua itu harus memahami cara berpikirnya anak itu itu yang susah sebenarnya. Namun e, ada hal yang unik di sistem manusia. Jadi biasanya anak itu enggak jauh dari orang tuanya. Jadi apa yang dikerjakan anak, apa yang dipikirkan anak itu hampir sama dengan orang tuanya cara berpikirnya. Jadi e, misalkan anak kok melakukan hal ini, orang tua itu sebenarnya udah sedikit paham tentang itu dan akan paham dengan sendirinya. Cuma di sini orang tua Tahu e, tahulah oh ini ada anak anak ini ada keunikan. Jadi kalau misalkan yang lain sepak bola terus nggak mau sepak bola ya biarin aja gitu loh yang pasti itu. Jangan dipaksa untuk bermain sepak bola. <laughs> Kemudian kalau nggak pas hujan jangan dipaksa untuk hujan-hujanan ya, seperti itu biar biar umum gitu kan jadi dilihat orang juga karena orang umum banget. Berikutnya adalah memperkirakan jurusan dan pekerjaan. Jadi ini hanyalah sebuah perkiraan ya. Nah, logikanya gini, ini ada sebuah analogi. Sebelum ditemukan USG, USG atau apa ya namanya ya? USG ya. Ultrasonic sound generator ya. Nah, USG itu kan bisa mendeteksi uh, jenis kelamin sebelum lahir. Jadi saat apa itu saat hamil itu kan kita bisa tahu oh ini laki-laki atau perempuan gitu toh. Nah di dulunya dulu ya sebelum ditemukan USG itu hal yang tidak boleh dikira-kira. Jadi hal yang apa ya hal tabu lah kayak gitu diperbincangkan. Oh ini nanti laki-laki. Oh kalau ini nanti perempuan kan gitu nah setelah ada USG langsung bisa kelihatan di tujuh bulan itu oh ini sudah laki-laki fix gitu positif laki-laki nah sama jadi teknologi mana, teknologi udah mulai berkembang saat ini adanya dengan adanya analisis sidik jari ini sejak kecil itu anak dapat dipantau spesifikasi otaknya jadi dengan analisis sidik jari ini sebenarnya otaknya itu uh, udah terlihat walaupun uh, ilmu sidik jari ini belum 100% sempurna ya seperti uh, ya karena ini kan cuma masih prediksi dan belum 100% sempurna saya saya pikir ini belum nyampe ke 20% uh, apa yang kita ketahui dari otak gitu tapi paling enggak kita bisa menemukan sedikit sedikit apa ya sedikit-sedikit petunjuk gitulah untuk spesifikasi otaknya maka ketika spesifikasi otak bisa uh, udah tahu maka ketika spesifikasi otaknya kita paham dan tahu maka kita bisa memperkirakan uh, pekerjaan pekerjaan apa yang nanti cocok untuk anak kita gitu Jadi kalau spesifikasinya tahu maka kita bisa perkiraan Oh nanti kerjanya kira-kira apa gitu kira-kira seperti itu logikanya kemudian mengetahui nilai AQ dan EQ nah untuk tahu seberapa besar nilai AQ dan EQ biasanya itu perlu tes jadi perlu tes nah, dengan analisa ini nilai AQ dan EQ langsung dapat diperkirakan gitu jadi dengan hasil analisa ini, dengan analisa ini, AQ dan EQ langsung bisa Keluar kan gitu Nah perlu diketahui bahwa Hasil IQ dan EQ dari Analisa bakat ini adalah Angka bawaan atau IQ bawaan Bukan IQ sekarang Jadi bukan IQ Real saat ini gitu. Jadi IQ bawaan yang dari Lahir gitu lahirnya misalnya 100 gitu Kemudian tes IQ nilainya 110 Ya bisa aja karena belajar gitu Nah kalau AQ bawaannya aslinya 100, kalau kemudian tes kok A, A hasilnya 90, artinya belum belajar seperti itu. Nah angka bawaan ini bisa salah juga gitu Nah kenapa bisa? Karena ada masalah dari lingkungan atau fenotipnya seperti sakit, kemudian kepala terbentur atau kecelakaan gitu, atau pas waktu di kehamilan ada masalah gitu. Oke, hasil analisa terdiri dari 16 halaman dan belum bisa dijelaskan satu persatu dari presentasi ini ya, karena waktunya terbatas. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.